Assalamualaikum warahmatullahi. Hai guys. Okey, hari ini aku nak tunjukkan cara paling mudah untuk buat mi hailam. Okey, first korang kena tumiskan bawang putih dan bawang merah yang korang dah cincang halus. Kat sini aku gunakan 2 biji bawang merah dan lebih kurang 3 atau 4 biji bawang putih. Dan korang tumiskan sekali dengan lada hitam. Lada hitam ni kalau korang nak lebih pedas, korang boleh tambah, ataupun kalau tak nak pun boleh, boleh gantikan dengan lada cili. Tapi aku lebih suka lada hitam. So tumiskan sikit sampai dia naik bau. Okey, masukkan sedikit ajinomoto. Kalau korang tak suka, korang tak nak letak pun tak apa, itu pula kat korang. Ada yang suka masukkan apa nama tu, selera rasa, tak pula kat korang. Okey, bila dah bau tu naik, korang masukkan daging ayam. Kalau korang guna daging lembu pun boleh, tak ada masalah, itu terpulang pada korang. Kat sini aku akan gunakan daging ayam lebih kurang 200 gram kot. Terpulang korang, kalau nak banyak boleh bagi banyak. Untuk full resepi nanti aku akan tuliskan di bawah dekat description, so korang jangan risau. Okay, bila ayam tu dah rasa, dah nampak macam dah masak dan dia punya pati ayam dah keluar. Ini pentingnya sebab sebenarnya dia nak rasa ayam tu. Sebab tu kita masukkan ayam ni awal-awal sebenarnya. Sebenarnya boleh je nak masukkan akhir, tapi ayam tu nanti tak rasa. Okey. Lepas tu kita masukkan air. Air ni terpulang dekat korang. Kalau korang rasa nak lebih kuah, so boleh masukkan lebih. Kat sini aku gunakan lebih kurang 2 mangkuk sebab aku nak masak ni untuk family aku, dan aku nak masak untuk, dan aku nak makan untuk 2 paket mi. So agak-agak lah. Okay, tunggu sampai jadi sikit. Okay, bila dia dah didih, korang masukkan kicap. Kat sini aku gunakan kicap manis. Korang boleh gunakan kicap lemak manis ke kicap masin pun boleh, tapi korang kena agak-agak lah sebab kalau dia kicap masin tu dia akan jadi masin nanti. Okay, masukkan juga sos. Aku gunakan sos cili kimbol. Terpulang korang guna sos cili apa. Dan aku masukkan juga sikit lagi sos lada hitam. Tadi dah masukkan lada hitam, tapi kalau korang tak nak masukkan ni pun boleh. Aku just nak bagi dia rasa lagi. Okay, dah masukkan bahan tadi. Just kacau. Okay, now aku bagi sedikit gula. Gula pun terpulang dekat korang. Aku gunakan 3 sudu kecil gula. Just nak bagi dia rasa manis. Kalau korang nak lebih pun boleh bagi lebih. Okay, now masukkan fish cake yang telah dipotong-potong halus. Cara mana korang potong tu terpulang. Okay, dan aku masukkan sayur-sayur yang aku nak masukkan. Kat sini aku gunakan kobis bunga dan carrot. Ada lagi sayur sebenarnya, satu lagi sawi, tapi sawi aku akan masukkan last nanti sebab sawi dia cepat layukan. Okay, actually dia nak siap dah ni, rasa pun dah sedap sebenarnya. Okay, aku bagi sikit garam, sikit je sebab aku
rasa dah okey dah rasa dia, sebab dah ada sos dan ada kicap. So aku bagi sikit garam dia untuk sebagai penambah rasa. Okey, aku dah rasa sikit. Okey. Sekarang masukkan sawi. Dan aku ada sotong sikit, so aku masukkan juga sotong. Sotong ni terpulang, kalau korang tak nak, tapi masukkan pun tak apa. Tapi just untuk bagi dia rasa sedap tu, rasa ada seafood sikit, so aku masukkan sotong. Kalau korang ada udang pun boleh masukkan, tak ada masalah. Aku rasa sikit lagi. Okay, nice. Okay, now masukkan tomato. Ini pun terpulang kat korang, tapi aku lebih suka ada masam-masam sikit, so aku masukkan tomato. Dan last sekali, masukkan 2 sudu tepung jagung yang aku dah pancur dengan air. Ini ialah untuk pekatkan sikit kuah tu. Kalau korang nak pekat lagi, korang boleh tambah lebih sikit lagi. Tapi aku tak suka pekat sangat dan tak suka cair sangat, so aku bagi 2 sudu je. Okey, dah siap. Kita matikan api. Sedia untuk dihidang. Okey, ambil mie. Mie ni korang celur dan rebus sendirilah. Tak, aku nak tunjuk kan. Senang je. Okey. Nampak sedap kan? Oi, yo kena beli dah. Nampak. Terbaik. Okey, ini adalah hasil terakhir bila mie ayam kita dah siap. Selamat mencuba guys. Memang terbaik. Korang boleh try. Kalau tak sedap, korang boleh komen kat bawah and marah aku. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.